kan. Karena berdoa. Kamu makan juga? Makan mie barusan. Ini masak nih, udah habis makan. Apaan? Semalam tak siap. Apaan? Telur. Tukang sate nunggu nggak lewat, telur aja nama, ya udah. Bisa lu panas kok. Kamu udah makan? Udah apa belum sih tadi, lupa. Gak tahu. Kamu makan sama kayak apaan? Berarti belum, baru makan minyak doang. Lupa malah. Kamu makan tempe doang. Antesan tuh tepri. Makanya begitu, kacang, tempe, mie. Kemarin gak kurus aku kalau di rumah. Kurang kelihatan. Biar di sono-sono katanya gak ada sayur. Nah ini mana ada sayur, ini kacang mana? Kacang lah buah. Kamu aja kalau ngambil kacang masih ngambil sayur. Masa buah kacang, sayur kacang. Gak ada buah kacang. Coba kamu makan kacang. Kacang ada buahnya, beda lagi kacang. Ini kan kacang panjang berarti sayur. Itu kacang yang dipendem aja jadi buah. Mau ini di atas. Udah ditanemin kacangnya di situ. Nah itu udah ditanem. Yang itunya kemana ya? Biji-bijinya. Kamu sumpeng lo. Taruh lupa, gimana ya? Kamu lagi sebanyak-banyaknya. Padahal udah makan baru saya aku di terminal. Ya ceweknya semua-semua. Kemarin aku udah makan mie bandara, mie goreng Indomie 80.000, itu ada notanya tuh. Siput kok bilangnya, bacanya. Siput apa itu kak? Cuman itu doang kok, udah kecil-kecil kak, rasanya malah kayak keripik kaleng. Udah kecil-kecil sama duri-durinya kok, harusnya kan nggak, ya nggak ada kulitnya gitu loh. Baru namanya seafood itu mah namanya rebon. Oh itu waktu di jalan Kerpur tuh ya. Kan masakan seafood ya. Terus ada kacang polongnya itu enak bener. Nasi goreng gak hitam, putih gitu. Semua nasi goreng sebenarnya tuh putih. Kalau yang dikecapin baru hitam. Jadi kamu kan malah kecap, pada kecape. Kok aku yang disebut? Kemarin kamu makan di bandara kan coklat-coklat, si goreng. Itu mie goreng mah, bukan nasi. Oh mie ya? Yeah. Iya. Salam ngeyel nge, mencicil aja. Lupa, ya nasi goreng. Gak usah ngomongin mie, malah aku makan mie.
sebenarnya aku nggak bikin yang kuah, kalau kuah muntah itu. Panggil pon. Asalnya udangnya sih ini gini, jangan ada kulitnya, itu baru namanya seafood. Panggil pon. Makan di daerah Cirebon ya, udangnya semua. Yang kan bilang, Mas pesennya apa? Ini sama minuman satu. Minumannya itu aku udah sambil lewat sambil ngambil dari etalase toh. Dia lagi nyariin mulu siapa yang ngambil itu, bolak-balik pemberian etalase gitu. Pas bayar itu sama minuman satu. Tanya lagi, minumannya udah ambil. Nah itu yang di meja, saya ngambil tadi sekalian liwat. Kamu nyariin yang kurang satu. Aku juga gak curi ya, jujur aku. Ayo mohon dulu nih aku ambil. Oh ini tidak ada. Kan saya sambil ambil minuman, taruh di meja. So, sabar dong makan pelan-pelan. Masih kasar amat, tambah lagi dipukulin. Kadang-kadang itu lagi kaget tahu aslinya. Nambah gak? Jadi gelasnya. Nambah apa enggak? Jadi gelas apa enggak? Ikhlas banget. Kayak suara. Oh, kenapa jangan dihabisin dulu kok? Nanti kalau enggak habis, kalau tahu kan itu belum makan. Kok makan lah? Dengan berkahnya kan bini yang habisin. Namanya rumah tangga. Aku enggak merokok kok ini malah. Kalian dari ini kan rokok sih, kok dapat dari mana sih? Berhenti. Hah? Beli. Enggak. Hah? Kasih. Oh dikasih, kok dikasih nih. Saya enggak ngerokok, enggak ngiklan. Begitu dari orang kali aja udah di ngawi kemarin begitu, udah tahu nasi panci tangan begitu jadi adem kalau diginiin karena yang itu dikorek bukan ditekan. Oh kali nasi tempenya kali nasi minyak udah tamat jadi udah bosen mie kemarin habis mie kamu dengerin nasi goreng. Yang mau gini kan kalau dari jauh kayak telur gitu loh minimal kayak ini atau beef sapi. Ini baru balik, jadi kita suapin, kita kasih servis, ini masih diandukin, basah. Kamu mau katelan lo? Aku katelan servis. Laki baru pulang udah begini aja kan. Sabar, bismillah dulu.
Kadang ada yang lupa. Gimana aja numpuk, kan bubarnya jam 10, 11. Belum nyapu dia. Piket. Apa berarti kalau mau servis, nanti dong. Kamar aku nggak enak, karena alat makan dan dipakai dan enak. Udah disuapin, ngotek dulu. Udah, buat kamu aja tuh. Kita dua suap lagi, baru keh nih. Buat apa aja buat kamu, supaya satu suap yang baik. Bisa ya? Nah, buat kamu, sudah barokahnya. Makan dua telur, siang.